sholat. Ini waktu udah mau habis, loh. Mama dipanggilin. Momen seorang istri keasikan bermain HP hingga lupa waktu sholat akhirnya dibawakan rotan oleh suaminya. Rekamannya menjadi viral setelah sang istri membagikan momen tersebut melalui akun media sosial TikToknya @adelinairhan. Disebutkan dalam keterangan video, dibawain rotan sama suami di sabet betis gue. Terlihat dalam rekaman tersebut, suami yang mengenakan gamis biru dan peci hitam itu membawakan istrinya kayu rotan. Sang suami mengingatkan istrinya yang asik main HP untuk segera sholat karena waktu sudah hampir habis. Dari kolom komentar video diketahui, rotan tersebut didapatkan suami dari ibu istrinya dan meminta untuk menyabet anaknya kalau bandel. Hingga video tersebut beredar, banyak netizen yang kagum dengan sikap sang suami yang selalu mengingatkan istrinya untuk tidak meninggalkan sholat. Mau main HP, mainlah HP. Selama ini gak pernah papa ngelarang mama mau main HP, mau belanja. Udah-udahlah. Sholat itu yang penting, kita luangkan waktu sebentar. Jangan main terus HP. 3 kali loh papa manggil dari tadi. Di kamar main HP aja terus. Dari tadi loh saya papa manggil. Udah 3 kali papa manggil. Sholat. Ini waktu udah mau habis loh. Mama dipanggilin dari tadi loh sayang. Main HP itu udah-udahlah. Papa gak pernah ya marah-marah sama mama. Gak usah setiap waktu. Yang penting setiap hari itu ada aja sholat, jadilah. Main HP itu bukan gak bisa ditunda. Nanti bisa main HP itu. Luangkan waktu sholat dulu aja sebentar. Setiap itu mau main HP, mainlah HP. Selama ini gak pernah papa ngelarang mama mau main HP, mau belanja. Udah-udahlah. Sholat itu yang penting, kita luangkan waktu sebentar. Jangan main terus HP. 3 kali loh papa manggil dari tadi. Di kamar main HP aja terus.